Solo Safari. Ya, saya lihat sangat bagus. Meskipun belum selesai, sudah kelihatan akan menjadi sangat bagus. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana Jokowi dan dua cucunya, Jan Etes, serta Lembah Manah, mengunjungi tempat wisata Solo Safari, di Juruk Jebres Solo, pada Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi juga didampingi Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka dan Direktur PT Taman Safari Indonesia atau TSI, Hans Manansang, untuk melihat-lihat hasil pembenahan Solo Safari, yang dulunya bernama Taman Satwa Taru Juruk. Presiden dengan menggandeng cucunya Jan Etes, mengelilingi tempat-tempat di Solo Safari, yang baru selesai direnovasi tahap pertama. Presiden Jokowi mengatakan, mengunjungi Solo Safari, karena diajak oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, untuk melihat hasil pembenahan objek wisata tersebut. Jan Etes yang ikut melihat satwa di Solo Safari, mengatakan melihat ular, kelinci, kuda, ayam, dan kura-kura. Sementara itu, Direktur PT Taman Safari Indonesia atau TSI, Hans Manansang menjelaskan, renovasi Solo Safari Juruk tahap pertama telah selesai. Satwa yang sudah ada di Solo Safari antara lain rubah madu, zebra, gajah, kanguru, singa, ular, kuda, kelinci, dan ada juga waterpark. Kembali untuk melihat pembenahan Taman Juruk. Sekarang menjadi apa Solo Safari. Ya, saya lihat sangat bagus. Meskipun belum selesai, sudah kelihatan akan menjadi sangat bagus dan menjadi destinasi baru wisata di Kota Solo. Saya hanya ingin melihat akan jadi kayak apa sih. Saya lihat bagus. Ya akan mendukung aset-aset produktif yang ada di Solo. Nanti ada Solo Safari, saya diceritain Pak Wali ada Balikabang, nanti ada night market yang di mana itu, Gatot Subroto, ini jadi tempat-tempat baru. Ada Technopark yang dikunjungi anak-anak muda. Saya. Ini masukan ke Kota Solo ya, belum enggak, saya enggak punya. Ada masukan Pak mungkin program untuk Solo Zoo Pak? Ada masukan Pak? Ada masukan-masukan? Enggak, saya hanya melihat-lihat. Saya hanya ingin ditunjukin ya, saya datang itu aja. Jadi, tanyakan ke Pak Wali atau ke manajemen di sini, lebih detail.